Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah satu inisiatif yang difikirkan oleh Yayasan Nur Inspirasi. Apa khabar Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim? Baik. Betul ke bila saya sebut Dr. Nik ni adalah legend dalam legend bahasa? Sebab Dr. Nik dapat Profesor Emeritus disebabkan oleh penglibatan doktor dalam bidang bahasa? Ya, dalam ilmu bahasa atau istilah ilmiahnya ilmu linguistik. Ya. Tetapi kepakaran saya lebih kepada bahasa Melayu. Terutama tata bahasa, bahasa Melayu. Oh, jadi saya kena berhati-hatilah bila bercakap dengan doktor ni. Dah baik dah tu. Dr. Nik juga merupakan profesor saya masa saya belajar di universiti tahun 1971 dulu. Memang seorang yang sangat terkenal berbudi bahasa, wow, beradab mulia dan itu naughty ya, Umi? Time itu naughty ya? Dr. Nik tak tahu, Dr. Nik tak sedar sebab bila Umi naughty, Umi Dr. Nik tak sedar. Itu masa bawa Umi lupa lah. Dia menonjol sikit lah. Oh, ya. Okay. Macam Umi kan masa kat universiti tu, memang kita memang kata orang segan dengan Dr. Nik dan sebagainya. Dan Dr. Nik, saya difahamkan Dr. Nik juga merupakan sekarang panggil aktivis bahasa selama 30 tahun memperjuangkan bahasa Melayu. Cerita sikit background tu. Sedih kalau kita katakan kita perlu memperjuangkan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan kita. Namun demikian, bahasa Melayu bersaing dengan bahasa Inggeris. Dan orang Melayu, orang Malaysia, terlalu kagum dengan bahasa Inggeris sehingga diketepikan bahasa kebangsaan sendiri. Apa maksud Dr. Nik bila Dr. Nik kata mengenepikan bahasa Melayu? Tidak memberi kedudukan yang penting. Tidak memberi kedudukan istimewa kepada bahasa kebangsaan sendiri. Bandingkan waktu saya pergi ke negeri Jepun, ya, waktu kami dijemput di lapangan terbang, waktu dia jamu kita makan malam, mereka bercakap bahasa Inggeris. Tetapi pada esok pagi, bermula sahaja persidangan yang rasmi, orang Jepun yang pandai berbahasa Inggeris, lulusan universiti di Amerika, cakap bahasa Jepun. Maknanya kalau di peringkat United Nations, mereka masih menggunakan bahasa. Ya, teman-teman, profesor kita ini, Profesor Dr. Nik, mengakui bahwa ada kesedihan mengapa bahasa kebangsaannya, bahasa Melayu di Malaysia, justru kalah pamornya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Beliau mencontohkan tadi itu bahwa ketika dia berkunjung ke Jepang, di Jepang waktu dia turun dari pesawat, disambut dengan petingginya adalah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi ketika mulai acara, semacam seminar ya. Nah, ketika di waktu seminar ini orang Jepangnya menggunakan bahasa Jepang dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Padahal pada acara resmi itu orang-orang Jepang ini bukannya tidak pintar bahasa Inggris, mereka pintar bahasa Inggris bahkan bersekolahnya pun di Amerika. Nah, disinilah betapa merasa terkejutnya Profesor Nik ini ketika mengetahui bahwa walaupun orang Jepang ini pinter bahasa Inggris, tetapi ketika ada pertemuan resmi di negara Jepangnya, maka mereka tetap menggunakan bahasa Jepang, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris. Memang akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukannya, tetapi hal yang dipentingkan di sini adalah membangsakan bahasanya, ya, atau bangga dengan bahasanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jepun. Dia bukan soal kita faham atau tidak faham bahasa Inggris. Dia mau menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Walaupun itu mengambil masa kan, dia gunakan bahasa Jepun, terjemah dalam bahasa Inggeris, saya jawab dalam bahasa Inggeris, terjemahkan bahasa Jepun, masa tidak menjadi soal. Yang dipentingkan ialah kedudukan bahasa kebangsaan sendiri.
gahnya mereka terhadap bahasa sendiri. Memperkasakan bahasa itu. Memperkasakan bahasa. Artinya meletakkan bahasa itu kedudukan yang amat tinggi. Dan perkiraan waktu, perkiraan apa tak ada. Yang pentingnya ialah kedudukan bahasa kebangsaan mereka dalam situasi rasmi. Mereka lulusan universiti di Amerika, pandai berbahasa Inggeris. Tapi penggunaan bahasa Jepun bukan kerana tak pandai bahasa Inggeris, tetapi untuk meletakkan kedudukan bahasa kebangsaan sendiri pada tempat yang sewajarnya. Especially bila ramai orang lah, dia nak mengetengahkan dia punya bahasa. Ya. Bandingkan dalam majlis perkahwinan di Kuala Lumpur, ya, dia bercakap dalam bahasa Melayu kerana ini situasi Melayu. Tapi dia nampak empat orang bahasa lain, kulit putih, ya, terus ditukar ucapan. Dia tu siapa nak tadi? Orang Malaysia? Orang Melayu, ya. Ya, apa ni dalam majlis kenduri misalnya, okay, okay. Ibu bapa yang bercakap tu lah. Yeah. Ha, dia bercakap, ini majlis budaya Melayu kan, cakap dalam bahasa Melayu. Tapi dia nampak empat orang kulit putih, dia berubah bahasanya. Salah ke tu, Dr. Nik? Ha. Salah? Iya, Profesor kita ini, Profesor Nik menceritakan masalah sederhana saja, yaitu perkawinan, ya. Di dalam perkawinan, ternyata apa yang dia teliti adalah yang diamati ketika dalam perkawinan itu pasti menggunakan bahasa Melayu untuk mereka-mereka yang suku bangsanya adalah Melayu. Nah, ketika dalam perkawinan itu datang orang asing, ya, datang orang asing, orang bule atau mungkin orang Chinese, ya, maka tiba-tiba bahasa yang digunakan di dalam percakapan dalam perkawinan tersebut dirubah ke dalam bahasa Inggris. Tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan bahasa Melayu yang jadi kebanggaan sebagai bahasa nasional Malaysia, itu pamornya jadi turun. Karena masalah apa? Kalau Pak Di bilang adalah masalah gengsi. Ya. Jadi gengsinya ini terlalu kuat, sehingga menurunkan pamor dari bahasa mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan. Betul. Salah tidak, kerana itu menghormati tetamu. Tetapi salah dari segi budaya. Okay. Tidak menghormati bahasa sendiri. Wow, kerana itu, empat orang. Itu satu tukar. Kenyataan yang power tu, Dr. Nik. Sebab apa, di Malaysia, termasuklah saya, selalu mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Apa pula pendapat Dr. Nik? Ayat tu setengah dalam bahasa Melayu, setengah dalam bahasa Inggeris. Sebab yang penting pada saya, Dr. Nik, ialah orang tu faham apa message yang sampai. Message itu bergantung kepada situasi. Situasi. Dalam kita borak-borak, ya, sembang macam ni, ya. Ini saya anggap situasi rasmi ini, situasi formal. Ini. Dr. Nik, ini bukan formal. Ini siaran. Ini sembang. Siaran untuk didengar oleh seluruh rakyat negara. So situasi itu masih formal, tetapi dalam keadaan santai. Okey. So saya kena berhati-hatilah macam mana nak tanya soalan kepada Dr. Nik. Sebab bahasa kita sedang didengar. Bukan saja tentang isinya, tetapi tentang cara kita menyampaikan isi itu. Orang Malaysia, dia terlalu mementingkan isi. Bahasa buruk tak apa, asal difahami. Asal difahami. Itu pandangan yang tak betul. Okey, itu pandangan seorang pakar bahasa. Yeah. Okey. Pada saya nak tanyalah. Yeah. Pengalaman Dr. Nik 30 tahun sebagai presiden Persatuan Linguistik Malaysia. Persatuan Linguistik Malaysia 30 tahun itu adalah satu jangka masa yang lama. Sama usia dengan saya. Sama usia dengan Didi. Okey. Dan pada pendapat dan juga kajian Dr. Nik lah, siapakah di dalam sesebuah negara tu custodian, atau saya guna bahasa Inggeris lah, penjaga. Sebenarnya tanggungjawab penggunaan bahasa yang baik itu tanggungjawab semua. Bahasa Melayu ialah bahasa ibunda kita bagi orang Melayu, dan bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara. Lihat bagaimana bahasa Inggeris, ya, mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, dihormati dan disanjung oleh seluruh dunia. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun
pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Kononnya kerana itu bahasa antarabangsa. Saya tidak menolak kepentingan itu, ya. Belajarlah bahasa Inggeris dengan baik. Kerana bahasa Inggeris itu bahasa antarabangsa. Tapi demi kedaulatan negara, kita perlu mementingkan bahasa kebangsaan sendiri. Jadi dunia sekarang bukan dunia satu bahasa. Dunia dui bahasa ataupun multi bahasa, banyak bahasa. Mm-hmm. Kerana kita berhubung dengan seluruh dunia. Mm-hmm. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Arab boleh. Mm-hmm. Ya. Kalau kita nak belajar bahasa Jepun pun boleh dan sebagainya. Jadi ya, dunia hanya mengetahui satu bahasa tu sudah ketinggalan zaman dah lah. Ya. Hmm. Kita dengar pandangan orang muda. Dini Rashid, awak mewakili generasi muda. Cuba tanya apa note tadi kan awak kata kepada pada kami bahawa yang penting adalah message. Itu penting. Cuba tanya balik Dr. Nick tentang perkara ini. Soalan yang saya nak tanya. Itu soalan yang Umi nak tanya. Kenapa Umi cakap saya pula? Sebab orang muda ni dia yang pentingnya message, Dr. Nick. Sebab kita dah melalui zaman yang macam SMS kan. Kita menggunakan bahasa-bahasa ringkas. Adakah itu semua salah? Macam kita Tak salah. Bahasa ialah yang datang dari dalam, ya, yang melahirkan perasaan, ya, dan fikiran. Jadi gunakanlah apa bahasa untuk menyampaikan mesej. Kalau bercinta, ada bahasa percintaan, ya. Umpamanya bahasa-bahasa yang indah, pantun dan bahasa berirama, itu bagi orang yang dalam khayalan lah, ya. Yeah. Tapi kalau kita nak menceritakan satu benda yang bersifat saintifik, bahasanya mesti bersifat saintifik. Yeah. Jadi yang pentingnya bukan salah menggunakan apa jenis bahasa, tetapi situasinya mesti sesuai. Okay. Takkanlah kalau kita pergi jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita bercakap tak senonoh dengan dia kan? Faham. Kita yang berlaku sekarang. Kita menghormati kedudukannya sebagai ketua negara, dan kita menghormati situasi rasmi. Kita menggunakan bahasa yang rasmi, tak menjerit-jerit lah, ya, macam dalam parlimen kan nanti. Parlimen itulah contoh penggunaan bahasa Melayu oleh orang yang kurang beradab. Ya. Betul. Dia seolah-olah apa ni menggunakan situasi, menyuara pandangan dalam bentuk yang paling tidak baiklah. Saya rasa kadang-kadang tak perlu ditunjukkan, ya, tonton melalui televisyen, kerana penggunaan bahasa dalam parlimen pada masa inilah memalukan. Takkanlah pula kita nak ada undang-undang mengawal bahasa kan, Dr. Ya, betul. Berapa banyaklah undang-undang. Ada tak undang-undang yang mengawal bahasa, penggunaan bahasa yang salah? Ya, gini, ada hukum bahasa. Hukum. Yang patut dihormati. Tapi banyak orang melanggar kerana dia tak tahu atau memang dia tidak menghormati sengaja bahasa. Ataupun lah, dia sengaja. Tidak menghormati bahasa kan. Dia, kerana dia tidak mencintai bahasa. Orang tidak kaitkan percintaan, you know, dengan bahasa. Sebenarnya bahasa ni perlu dicintai, ya, dan ditinggikan, diberi kedaulatan kepada bahasa. Sebab itu ada negara seperti, sedihnya masyarakat kita tidak mencintai bahasa. Wow, tidak. Dr. Nick, itu satu kenyataan yang sangat berat untuk diterima oleh masyarakat Malaysia. Apa maksud Dr. Nick? Bandingkan dengan orang Perancis, orang Jerman, orang Indonesia. Dan orang Indonesia. Ya. Apabila tiba waktu untuk penggunaan bahasa kebangsaan, mereka akan menggunakan bahasa kebangsaan. Mereka tidak akan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Di Malaysia, orang seolah bermegah dengan penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Dan tidak rasa malu kalau tak pandai menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Kita kena ubah sikap itu, ya. Berbangga dengan penggunaan bahasa kebangsaan, tetapi pada waktu yang sama pandai menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Okay. Orang ini kan keluar masuk dalam dunia antarabangsa dengan senang. Yeah. Sebab di bidang kebangsaan dia akan menghormati bahasa kebangsaan sendiri. Keluar ke dunia antarabangsa, dia akan menggunakan bahasa antarabangsa. Tadi Dini ada cakap, kita sambung balik apa yang awak cakap. Umpamanya lah dalam perbicaraan ataupun percakapan orang-orang muda,
Cuba bagi contoh. Yalah, macam SMS yang pendek-pendek ni semua. Dan contoh, kalau kau orang, macam kataan kurang-kurang ni semua. Dia macam ni, dia mungkin salah dari segi penulisan, tapi percakapan tak ada masalah kan? Dia begini, orang Malaysia, terutama orang Melayu lah, kerana bahasa ibunda dia bahasa Melayu kan. Dia tak dapat membezakan penggunaan bahasa yang bersifat rasmi, ya, dengan penggunaan seharian. Dia menyampaikan ucapan tapi bentuk bahasanya bentuk bahasa yang tak cantik. Bentuk bahasa basahan saya panggil. Walhal kita harus bezakan waktu menyampaikan ucapan, pidato dan sebagainya yang bersifat rasmi, bentuknya mestilah bahasa Melayu yang baik. Tapi kalau sembang-sembang, ya, minum kopi atau di rumah, jangan pula di rumah, atau nak membeli ikan, takkan pula kita pergi cakap kepada penjual ikan, oh, pelik, dalam bahasa baku yang pelik bunyinya, dia pun kata apa kan? Jadi pokoknya ya, jadi kalau Pak D bisa ambil kesimpulan di sini, ternyata kebanyakan dari warga Melayu Malaysia itu tidak pandai dalam menempatkan bahasa Melayu. Ya, ketika dia bergaul dengan lingkungan yang anak muda, dengan lingkungan yang mungkin orangnya lebih tua, ini bahasa yang digunakan tetap sama. Jadi tidak ada sisi dari yang namanya sopan santun. Nah, beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ada yang mengenal, kalau kita bergaul dengan sesama teman seumuran, misalkan, kita menggunakan kata, lo, gua, kamu, ya, kami. Nah, tetapi ketika dia bicara, orang Indonesia bicara dengan orang yang lebih tua, maka tidak akan menggunakan kata-kata tersebut. Kita akan menggunakan kata bapak, ibu, atau yang lain-lainnya. Dan satu hal juga yang di sini pada lihat ya, di dalam kehidupan sehari-harinya, di sini juga orang Malaysia tidak lagi menggunakan perbedaan penggunaan bahasa. Jadi dalam kehidupan di rumah, kehidupan yang tidak resmi ya, di lingkungan rumah, mungkin di lingkungan sosial, ini mereka banyak menggunakan bahasa Inggris. Ketika di lingkungan resmi, mereka juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, beda dengan di Indonesia. Kita masih banyak loh. Keluarga itu sangat dominan ya, sangat penting. Ketika kita bicara di dalam lingkungan keluarga, maka kita biasanya menggunakan bahasa daerah. Sehingga bahasa daerah ini tetap terpelihara. Nah, ketika kita bicara di luar dari lingkungan keluarga, ataupun di luar dari lingkungan sukunya, suku bangsa, maka kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ternyata di Malaysia menurut profesor ini tidak seperti itu. Ya itu tadi, tidak ada rasa kebanggaan dari diri sendiri, itu tidak ada rasa kebanggaan untuk menanamkan bahwa ini loh bahasa saya, yaitu bahasa Melayu. Itu perbedaannya dengan orang-orang kita di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya. Gunakan bahasa mengikut situasinya. Tapi kalau situasi rasmi, jangan tukar kepada situasi yang tidak rasmi. Okay. Kita merendahkan bahasa kita sendiri. Jadi berapa? Kita harus turunkan bahasa kita. Kita harus cakap bahasa Melayu yang tinggi, kita naikkan bahasa supaya dia belajar. Menggunakan bahasa yang lebih baik. Itu satu poin yang sangat penting difahamilah. Okay. Tadi Dini ada sebut macam penggunaan. Tadi Dr. Nik kata kalau rasmi, yes, bahasa baku, bahasa yang cantik. Tapi saya saya minta maaf, saya nak guna bahasa Inggeris. Okay. I beg to differ. Saya ada pandangan sedikit yang agak berlainan. Dengan, for example, dengan situasi yang informal, dengan mak dan ayah. Takkan kita nak kata, aku, kau. Penggunaan aku lah kot sekarang ni. Macam orang, sebab zaman saya social media sekarang ni, dekat dalam social media ni banyak menggelarkan diri aku aku nak ni, aku nak tu, macam yalah, terlampau casual sangat. Adakah benda tu tak elok ke macam mana? Pendapat Prof. Kalau kita bandingkan dalam bahasa Inggeris, you kan untuk awak kan, digunakan raja dia pun boleh, dia cakap your majesty, your majesty, you. Tapi kita kalau kita bercakap dengan raja, ada
penggunaan kata-kata nama yang sesuai, yang patut digunakan. Kalau tak pandai, padahlah kita, kan? Jadi perbezaan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini banyak, ya? Penggunaan kata ganti nama. Dan kata ganti nama ni bila kita masuk pada hubungan kekeluargaan, yeah, itu amat penting. Apa, ada kata ganti nama untuk orang yang lebih tua pada kita, ada untuk orang yang lebih muda pada kita, ada yang sesama sendiri. Kurang misalnya, pertamanya dikatakan bahasa kasar dan digunakan dalam situasi intim, maknanya dalam kenalan atau adik-beradik yang rapat. Kita nak orang dengan Perdana Menteri misalnya, biadablah tu, ya? Atau bukan Perdana Menteri lah, bos kita pun, kita hormat bos kita, kan? Tak boleh kita nak korang dengan dia atau apa. Tapi Herman cakap dengan bos dia, kan? Asal lambat tu. Jadi oleh sebab itu, ini kata ganti nama dalam bahasa Melayu ni paling sukar. Kalau orang asing nak belajar bahasa Melayu, itulah di antara kesukaran bagi mereka. Dia tak tahu, apatah lagi bentuk yang digunakan dalam bahasa istana. Anak anda, kekanda dan sebagainya. Orang Inggeris kata bahasa Melayu ni senang dipelajari tapi sukar untuk dikuasai. Easy to learn but difficult to master. Dia boleh cakap gini-gini saja, tapi kalau nak digunakan sebagai bahasa perhubungan yang apa ni, yang betul, ya, dan itu dia kalah. Ha, bahasa Inggeris kita boleh belajar dalam 2 hari, kita boleh, ya. Bagi saya kata contoh, kata ganti nama orang kedua, you tu dengan raja pun kita boleh kata you, dengan anak pun kita boleh kata you, tapi cuba terjemah you ke dalam bahasa Inggeris, kita kena pilih, you know. Ada yang tak boleh kata you langsung, pak cik, awak nak pergi ke? Oh, itu kasar lah. Ataupun, ya, pakcik, hang nak pergi ke? Oh, tak boleh. Itu kasar. Sebab bahasa Melayu dia ada sistem menggantikan kata ganti nama dengan gelaran. Ataupun dalam bahasa Melayu senang tau. Kita tak tahu nak guna bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada gelaran. Jadi misalnya kalau saya dengan Datin Fauziah, kan, saya tak nak you kan dia, kan. Awak dah makan. Tak baik, kan? So dalam bahasa Melayu ada satu ciri yang dikatakan ciri senyap. Jadi saya kata, awak dah makan tu, kan? Kita buang awak dah makan. Itu ya, ingatnya, keindahan bahasa Melayu. Ingat tau. Dalam bahasa Inggeris tak boleh. Eaten, ya? Have eaten tak boleh. Kita kata have you eaten. Tapi macam mana? Umi tanya saya ni. Umi tanya soalan tu kat saya. Bagi contoh saya nak tengok. Umi faham tak? Bagi tanya soalan tu kat saya. Awak dah makan buat. Kalau tak nak, kan, sebab kita rasa dia nanti kecil hati, kan, awak. Dia awak-awak kan kita misalnya, kan. Tanya saja, ya. Dah makan. Banyak yang kita pun tahu, you know. Itu saya beri contoh masa dulu, kan, kita orang sangat menghormati arwah Engku Aziz, kan. Yes. So orang Melayu kalau ditegur Inggeris kata how are you, kita kata dah makan. So kalau saya jumpa Engku Aziz, saya tak kata Engku Aziz awak dah makan. Itu awak tu, awak tu tak boleh tu. Kita kata dah makan, cukup. Apa yang awak? Doktor Nik, satu soalan yang bukan, bila Doktor Nik bagi senario itu, saya rasa macam stres jugalah. Maknanya kan, certain situasi lain penggunaan bahasanya, certain situasi lain. Tapi sekarang nampaknya caca murbah. Ikut terhadap je. Campur-campur dan sebagainya. Kalau campur bahasa Inggeris, bahasa the end justify the means. Again, saya guna bahasa Inggeris. Maknanya, as long as the message gets to you, it's okay for me. Macam tu. Tetapi, Dr. Nik, adakah bahasa juga melambangkan adab? Memang. Cuba komen sikit. Balik itu tadi, kan. Saya pernah masuk kedai. Saya masuk, dia kata, kamu nak beli apa? Saya terus keluar. Sebab saya tersentuh. Dia kamukan saya. Sekolah kena ajar. Kelas bahasa Melayu patut beritahu kita tak boleh mengkamukan orang yang lebih tinggi pada kita. Tinggi maksudnya bukan tinggi pangkat saja. Tinggi umur, tinggi kedudukan. Misalnya juru jual dengan pelanggan lebih tinggi sebab dia ada duit nak beli barang. So juru jual, dia apa tu, mesti tahu berbahasa. Kalau tidak, macam saya lah, saya keluar. Kawan saya
Profesor Abdullah. Dia pergi dekat gerai, abang nak makan apa? Kan kan budak-budak yang tu, abang nak makan dia, dia kata, "Sejak bila aku jadi abang kau?" Dia marah. Salah juga. Sebab kan situasinya kedudukan pelanggan dengan jurujual tu kan, cik lah aku. Itu kenalah itu. Tapi dekat gerai dia memang semua orang dia abangkan. Sebab itu saya dapat pembantu rumah baru, seorang wanita. Hari pertama dia datang, tetamu saya seorang pensyarah, "Minum bang," dia kata. Ladah. Saya terkejut, tetamu saya pun terkejut. Saya kena beritahu ya, pembantu saya, bahawa pembantu rumah tak perlu tegur dan tak perlu abangkan ya, seorang pensyarah. Jadi saya beritahu kat dia, dia kata, "Saya di masa saya dia orang Medan, di Medan saya abang dan semua orang lelaki." Oh, dia kata. Itu perbezaannya ya. Ingat, tak boleh di saja diabangkan gitu. Sebab dia tetamu saya, seorang pensyarah dengan PhD dan sebagainya, dia tak biasa diabangkan. Tapi sebagai akar bahasa Dr. Nik, bila Dr. Nik rajin tengok social media ke? Social media sekarang. Saya jaranglah. Tak pernah lah tengok TikTok ya. Kena tengok Dr. Nik sebagai seorang pakar bahasa supaya Dr. Nik boleh komen. Umi tengok ni. Umi selalu tengok. Oh ya ke? Dan sangat menyedihkan tengok penggunaan bahasa yang macam kalau kita nak kaitkan dengan adab, memang Dr. Nik lagi macam mana nak sebut lagi tak mengikut adab, lagi disukai oleh orang. Lagi ramai. Sebab orang rasa ni benda tu casual kot, dia rasa benda tu macam ringan. So dia macam mana nak cakap, dia ni dia tak sedar perbezaan antara situasi formal dengan situasi tidak formal. Situasi tidak formal, apa bentuk saja boleh digunakan. Sebab bahasa ni dekat dengan kita ya. Apa yang keluar tu datang daripada hati dan fikiran. Oh, tak ada masalah lah kalau kita bercakap. Tetapi dalam situasi rasmi, dan ini bagi saya suatu situasi rasmi ni. Maknanya walaupun sembang-sembang, sembang-sembang ini akan dipertontonkan ya, dipertontonkan kepada dengar tu ini. Jadi kita kena jaga bahasa, jaga adab. Sopan santun Melayu. Sebab bahasa ni berkait dengan apa? Budaya. Saya nak bagi sikit ceritalah ya kepada siapa yang sudi menonton program kita ni lah. Macam Dini dengan saya, kami dah menjelajah ke seluruh Malaysia selama 10 tahun dan telah mengadakan interaksi dengan orang-orang muda di sekolah, di college dan juga di universiti. Mungkin hampir dekat 500,000 kot, budak-budak. Jadi bila saya berada di depan orang muda, saya tak menggunakan bahasa baku. Saya juga menggunakan sebab saya nak ambil hati audiens saya. Saya nak mereka dekat, saya nak mereka merasa saya dekat dengan mereka. So saya guna bahasa-bahasa yang korang, tapi saya tak adalah bahasakan diri saya aku. Saya tak ada pula kata makcik. Saya panggil nama saya, saya digelar Umi. Jadi bila saya menggunakan Umi, rasa macam rapat dengan anak-anak. Dan sebagai seorang Umi, saya sangat menyayangi kamu semua. Macam tu. Tapi macam Dini, macam mana dengan kawan-kawan? Sama lah, relax lah. Because yalah, macam Prof cakap tadi, dalam situasi yang bila rapat dengan kawan-kawan so relax lah. Tapi bagi saya, bila saya bercakap dengan orang yang lebih tua tu, kita kena cover lah kan. Kita kena bercakap dengan bahasa yang lebih sopan lah kot. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat social media sekarang ni, bahasa tu terlampau tak tahu lah sebab apa, apa yang menyebabkan. Bagi pendapat Prof, apa yang menyebabkan? Sebab sekarang ni macam ada tambah do lah kan, ni do, ini do. Bila Prof tengok tu, apa tu kan, rupanya do tu bodoh. Tapi baru tahu. Macam mana, apa yang menyebabkan dia begini? Apabila kita berhubung, kita nak cuba dekatkan perhubungan itu ya. Jadi kita menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang dirasakan akan mendekatkan.
Jadi bentuk-bentuk seperti itulah korang, ya. Kan kita nak kata anda, kan? Anda tu yang paling formal, ya. Jadi sedikit kelonggaran diberikan dalam situasi demikian sebab bahasa itu untuk berhubung. Kalau tak dapat apa disampaikan mesej dalam keadaan yang diperlukan, maka tak berjayalah perhubungan itu. Jadi kita beri kelonggaran. Hanya dalam situasi rasmi kita kena jaga juga, ya. Sopan santun, adat bersama orang Melayu yang yang amat apa ni bersopan santunlah. Jadi bahasa tu dikaitkan dengan budaya orang itu. Kita kena jaga. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kena apa imbangkan antara apa ni keinginan untuk mendekatkan hubungan dengan orang yang kita lawan bercakap dan nak maintain penggunaan bahasa yang baik tetapi yang agak dekat, intim lah saya kata. Intimate tu intim tu bahasa Inggeris intimate. Mesra. Nah, sebab perhubungan itu mesti untuk tujuan tidak berkelahi, ya, tapi untuk menyampaikan fikiran dan perasaan yang halus, yang indah. Jadi kan Dini, bila dengar Dr. Nik cakap macam tu, saya betul-betul macam mana ya, bukan kagum, risau dan memahami masalah yang dihadapi oleh guru-guru yang mengajar bahasa. Ya Allah, kesiannya guru-guru. Sekarang dikatakan budak-budak sampai nak mengeja pun dah tak reti. Sebab dia kata macam tak nak. Dia tulis, dia tak tu dia cross. Dia pakai X. Jadi dia dah tak reti. Dan saya dapat tahu baru-baru ni ada budak-budak sekarang langsung tak reti mengeja, Dr. Nik. Bukan saja dari segi tata bahasa tapi mengeja pun dah tak tahu. Saya memang sedih, ya. Sebagai ahli bahasa, saya melihat peruntukan taraf penggunaan bahasa dalam kalangan orang-orang muda, ya. Saya pernah apa hadir kursus yang diberikan kepada pelajar-pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 yang tak pandai menulis, tak pandai membentuk ayat. Ni tingkatan 3, tingkatan 4 ni Mujurlah tak pandai membaca. Bukan cikgu bahasa Dr. Nik, sedih. Tak stres Ini belum lagi cakap awalan ber, awalan ter. Itu belum, itu tinggi. Itu tinggi. Ini yang asas-asas yang apa ni menjadi sebenarnya kalau orang tak pandai berbahasa dengan baik, tak pandai menggunakan bahasa bukan saja dengan betul. Saya ada tiga perkara, ya. Baik, betul dan indah. Bahasa itu mestilah bahasa yang baik, tidak bahasa yang kasar, bahasa pasar dan sebagainya. Tapi ini juga mesti betul. Betul dari segi ejaan, betul dari segi pengimbuhan, susunan ayat. Dan akhir sekali, indah. Baik, betul dan indah. Kita ni tak baik, tak betul dan tak indah langsung. Suka memaki-maki orang. Ini belum lagi kita bercakap tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang ayat tu kan separuh Inggeris, separuh Melayu. Memang itu sifat masyarakat yang hidup dalam apa banyak jenis bahasa dituturkan. Memang itu dia panggil bahasa kacukan. Tapi kita harus beza. Ini situasi formal penggunaan bahasa Melayu. Ini situasi penggunaan bahasa Inggeris. Ini situasi penggunaan bahasa rojak. Jangan bawa bahasa rojak untuk bercakap dalam situasi bahasa formal. Maknanya kan? Okay, when it comes to social media, social media is not formal. Suka-suka dia lah. Tetapi adab kena dijaga. Yes. That is basic principle. Saya nak tanya lah. Sebab apa pasal bahasa rojak tu kan? Adakah ini pendapat lah saya tanya sebab saya mewakili orang muda. Mungkin sebab jelah muda. Mungkin sebab kita banyak menggunakan bahasa yang misalnya bahasa Melayu pun banyak meminjam bahasa bahasa Inggeris. Mungkin contoh komunikasi. Kita guna communication. So maybe sebab tu kot dia macam alang-alang gitu sebab saya pakai bahasa Inggeris. Dia begini. Apabila masyarakat terdiri daripada bukan satu kelompok yang menggunakan satu bahasa. Itu dia panggil monolingual, satu bahasa. Tapi kita ni multi bahasa. Iaitu lebih pada dua bahasa, dua bahasa. Kita ni lebih pada dua bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Hokkien, bahasa Tamil. Orang Malaysia ni memang versatile. Dia terdedah kepada banyak bahasa. Yang cakap lintah bukan? Ya. Ramai.
ramai dia sebab dia tak tahu ilmu ilmu pidato ya, dan dia tidak rasa bangga menggunakan bahasa ya. Tapi kalau kita apa pergi ke negara-negara yang memang pemidatonya betul-betul menyampaikan pidato dengan baik, oh kita itu saya biasa hadir di apa ni bangsa-bangsa bersatu ya, bagaimana masa bersatu tu macam-macam, ada orang yang tak pandai cakap langsung tapi nak cakap, tapi ada yang pandai bercakap dan kita seronok mendengarnya ya. Sebab kalau kita nak menang satu-satu buah fikiran, kita kena pandai mengolah bahasa. Kalau tidak orang tak dengar ya. So kita mesti pandai mengolah ya ayat dan perkataan supaya mesej kita tu bukan saja disampaikan dengan betul tapi disampaikan dengan indah. Itu termasuklah itu zaman dulu Dr. Nik. Zaman kita dulu kalau nak bercakap dengan bakal isteri ke atau suami ke, kita susun ayat-ayat yang dia cerita di pantun-pantun ya, sekarang, tak, sekarang tak payah pakai pantun lah tengok sekarang, je dekat social sekarang media sekarang kalau masuk meminang dah tak ada pantun-pantun tak ada, tak ada orang tak pandai sekarang okay, sekarang tak payah dah dia kata buang masa. Straight away aja, I love you, you love me. Macam tu je. You want the one. The one go. The one dah. Macam tu dah. Senik. Jadi sebab masa kecil, suasana di dalam keluarga tu tidak mementingkan bahasa. Dia ada dua. Bahasa tu memang alat komunikasi. Macam apa Datin kata tadi. Asalkan message sampai, cara menyampai tidak dipentingkan. Tapi kalau kita mementingkan cara menyampai, barulah mesej tu sampai dengan lebih jelas. Kita just menggunakan bahasa ni untuk macam mana nak sampaikan mesej. Sedangkan itu satu benda yang berharga yang sepatutnya kita kena sebab dia ada dalam budaya itu kan, melambangkan bahasa. Sebab itu sekarang orang dah tak pandai berpantun. Tapi apabila saya mengajar kan, suruh anak murid buat pantun sedih. Cuba buat satu pantun atau dua kerak aja. Mas dan lori, mari kita pergi. Mas dan lori, mari kita pergi. Mari kita pergi. Saya kata itu perkataan, tapi tak ada unsur keindahan langsung. Okay. Kita teka-teki je. Itu belajar sekarang. Buat pantun. Kalau pantun dua kerat, pantun empat kerat tu lebih suka, tapi lebih indah. Pantun dua kerat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Padi akan mereaksi sebuah video yang ini sangat bagus ya videonya ini ya. Isinya ini daging semua, yaitu tentang tata cara berbahasa atau akhlak berbahasa atau adab berbahasa. Dan ini sudah banyak hilang, baik itu di Indonesia sendiri, apalagi kalau kita mendengarkan cerita dari Malaysia. Di Malaysia sendiri itu sudah merupakan sesuatu barang yang langka, yaitu adab berbahasa. Nah, permasalahan ini terjadi ketika kita melakukan suatu hal yang berhubungan dengan situasi resmi, kita akan kesulitan menggunakan bahasa resmi atau penyebutan dalam istilah-istilah yang resmi. Tetapi kalau kita dalam situasi yang biasa, dalam keseharian, itu mudah sekali karena kita biasa melakukannya. Nah, disinilah bahwa pentingnya sekali kalau kita harus bisa membedakan tata cara kita berbahasa ketika dalam situasi biasa, santai, dan dalam situasi yang resmi. Atau kita berbicara dengan orang yang lebih dituakan atau dengan tamu yang mungkin lebih tua dari kita, itu pun bahasanya akan berbeda. Nah, jadi di sini ada satu kesenjangan yang terjadi, ya, di mana bahasa itu bisa punah atau bisa hilang ketika tidak dipergunakan lagi. Apalagi zamannya sekarang ini ya teman-teman ya, zaman medsos. Ini kita banyak menggunakan bahasa, bahasa ketikan yang dipakai. Dan bahasa ketikan yang dipakai ini biasanya singkat ya, ataupun dipendek-pendekkan. Contohnya misalkan mudah sekali, contohnya adalah ketika seseorang anak minta dijemput pulang kepada orang tuanya, dia hanya menuliskan jemput. Hal ini kalau dibiarkan ya, ini akan menyebabkan hal itu hal yang biasa. Kenapa? Dianggap benar. Tapi kalau orang tuanya bilang, nak, tulisannya nggak seperti ini. Tulisannya sebaiknya begini, misalkan, contoh ya. Papa, tolong jemput ya. Nah, ini lebih enak. Ini lebih menghormati kepada yang lebih tua. Nah,
Dengan orang tua memberitahukan kepada anaknya bahwa tata bahasa cara memberikan message di dalam WA atau yang lainnya adalah seperti ini, maka sang anak pun akan menjadi paham. Oh, ternyata bahasa yang digunakan selama ini ya biasanya dilakukan oleh antar temannya, tidak pas digunakan untuk orang yang lebih tua. Nah, jadi peran dari keluarga ini sangat penting sekali. Kita tidak bisa mengandalkan peran dari guru-guru dari anak-anak kita di sekolah. Karena di lingkungan keluargalah pendidikan itu dimulai. Baik itu pendidikan agama, pendidikan akhlak, budi pekerti, dan adab, termasuk adab berbahasa. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga ya, Padi berharap bahasa Indonesia ini di tahap berikutnya itu nggak hilang. Sehingga kita punya contoh di Malaysia, ini sudah mulai punah bahasa Melayu mereka. Digantikan dengan bahasa rojak, digantikan dengan bahasa Inggris, yang nyebutnya adalah lu, gua, kau, kamu, ya you. Ya. Sementara kalau kita di timur, bahasa itu ada tatanannya. Bagaimana berbahasa dengan teman, bagaimana berbahasa dengan orang yang lebih tua, bagaimana berbahasa dengan situasi yang resmi. Oke, silakan tanggapannya ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.